Kanda Pangaweruh Sanes Sambel Trasi adalah program TV yang memberikan informasi ilmu pengetahuan, mendidik, dan menghibur secara umum tentang budaya yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa, tentang isi budaya seperti artefak atau peninggalan leluhur, membangun motivasi dan memberikan ide dan inspirasi kehidupan, mengulas secara ilmiah dan melestarikan adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, asal-usul desa atau sejarah yang disajikan dalam bentuk talk show atau bincang-bincang dan liputan. Kanda Pangaweruh kang mawe beli baru dadi baru. 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 Kang mawe beli baru dadi baru. Kanda Pangaweruh kang mawe beli baru dadi baru. Hadir setiap minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat di Cirebon TV Kudu Baru. Nabi Muhammad Nabi
Ya Rabbi Fartam Walidina Allahu Akbar.
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sama-sama menyaksikan pengajian yang dipandu oleh ibu-ibu majelis taklim, tiba saatnya saya ambil sesaat lagi akan kembali jalannya prosesi siraman sampai dengan selesai. Anakku saya,
arti siraman ini mengandung makna dan tujuan untuk membersihkan diri baik secara lahir maupun batin sebelum melangsungkan pernikahan dan mulai berumah tangga agar telah calon mempelai dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan jiwa raga yang suci. Untuk ibu-ibu mungkin sambil mengiring kedua orang tua dan ananda putri, kita berisiklah untuk bersama. Gendongannya. Nah, Putri dulu digendong sama bapak sama emak ya sayang ya. Sekarang emak melepaskan Aisan. Bapak, emak duduk. Neng Putri di pangku di tengah-tengah sayang di sini. Di pangku. Peluk bapak sama emaknya. Jadi waktu kecil Neng Putri di pangku seperti ini. Sekarang juga emak sama bapak mau melepas Neng Putri di pangku. Dipeluk. Ya, setelah itu emaknya dicium. Bapaknya dicium. Baik, sekarang di sini nak putrinya saya. Sini saya duduk di sini. Mari ke sana. Ke emak sama bapak. Permohonan izin, permohonan maaf ananda kepada kedua orang tua kecil. Terima kasih Fitri yang keuntungan. Mama dan Bapak yang diceritakan ini rasanya tiada barca. Kata kalimat yang pantas dan dapat kami isikan rasa terima kasih Fitri kepada Mama dan Bapak yang telah menyayangi dan menjadi untuk Mama dan Bapak yang telah merawat, membesarkan dan menjadi sejak Fitri masih di dalam kandungan sampai dengan dewasa. Betapa Mama dan Bapak melakukan dengan penuh kesabaran, perjuangan dan penuh limpahan kasih sayang yang tiada terhingga. Cinta kasih Mama dan Bapak merupakan anugerah yang terbaik Allah yang tidak dapat dibalas dengan sesuatu apapun. Mama dan Bapak tahun demi tahun, Mama dan Bapak terus mendidik dan menyayangi Fitri dengan penuh cinta. Hingga akhir hari ini pun tiba, Fitri sadar tak ada sedikit pun batasan yang dapat Fitri berikan selain rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Mama dan Bapak. Terima kasih Mama, terima kasih Bapak. Bila yang penting buat negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ananda putri cium tangan lagi. Kelepatan ageng ahli oke apa abdi nedah dihapunten sakapa kelepatan abdi emak hari ini Fitri bersimpuh di pangkuan emak. Mohon doa, memohon restu dari emak. Doakan Fitri emak. Semoga Fitri menjadi istri yang solehah.
istri yang amanah, istri yang bisa menjaga nama baik keluarga. Faham Fitri emak, mungkin selama ini Fitri sering membuat emak menangis, sering membuat emak bersedih, sering membuat hati emak terluka atau sakit hati. Hari ini jangan bosan-bosan doakan Fitri emak, semoga Fitri bahagia bersama suami pilihan Fitri. Terima kasih emak, terima kasih untuk kasih sayang yang emak berikan sama ini untuk Fitri. Peluk emaknya sayang. Peluk emaknya, mohon doa, mohon restu. Karena doa emak, doa bapak sangat berat sekali untuk Muna. Setelah itu kami emaknya dicium sayang. Sekarang yang dirik ke bapak. Tangan bapaknya juga dicium. Bapak arangku tahu anaknya apa? Aku pak. Bapak, Fitri mohon maaf. Fitri mohon restu dari Bapak. Ridhoi restui Fitri. Terima kasih Bapak untuk kasih sayang yang Bapak berikan selama ini untuk Fitri. Maafkan Fitri Bapak. Mungkin belum bisa membahagiakan Bapak dan Emak. Semoga Bapak dan Emak bahagia. Semoga Bapak dan Emak sehat panjang umur. Semoga Bapak dan Emak sehat panjang umur. Biar bisa melihat Fitri dan Aa bahagia menemani masa tua Emak dan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kasih sayang yang berikan selama ini untuk Fitri. Peluk Bapaknya nak. Peluk Bapaknya. Mohon doa, mohon restu. Kening Bapaknya di sini. Neng Fitri membasuh kaki mama. Kaki ini masih lima, kakinya dua puluh. Sayang, di kaki inilah emak berdiri dengan tegar. Di kaki inilah emak berdiri dengan tegar. Neng Fitri masih dalam kenderkadungan tanpa rasa letih, tanpa rasa lelah. Emak menemani Muna sampai dengan saat ini. Di kaki inilah emak berdiri dengan tegak. Merasakan sakitnya, merasakan mulasnya. Pada saat anaknya masih berada dalam kandungan, akan melahirkan anak. Anakku saya di kaki ini bina. Nah kita sekarang basuh kaki mana? Kaki emak dibasuh sampai bersih. Ada pepatah surga di bawah telapak kaki ibu. Sampai bersih saya. Sampai bersih nak. Setelah itu kaki emaknya dielap saya, dielap sampai kering. Nampak di mana? Dikasih wangi-wangian emaknya, kaki emaknya dikasih wangi-wangian. Harum kaki emak ini. Ada pepatah surga di telapak kaki ibu ya nak ya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Wanginya surga mungkin sudah tercium dengan emak. Hari ini anakku sayang, cium bersimpu di kaki emak, mundur. Di sini nak. Abdi sujud namangkunan, ngada doa keikhlasan. Di kaki ini nanti bersujud bersimpuh di bangkuan emak. Di kaki ini nanti bersujud di bangkuan di kaki emak. Emak, mohon doakan Fitri. Maafkan Fitri emak. Mungkin selama ini Fitri membuat emak menangis, Fitri membuat emak bersedih. Hari ini tolong restui Fitri emak. Semoga Fitri menjadi istri yang solehah, istri yang amanah, istri
yang bisa menjaga nama baik keluarga. Terima kasih untuk kasih sayang yang telah memberikan selamat ini untuk Pipi. Cantik, peluk emaknya lagi nak? Iya, telah dipeluk. Iya, dirangkul emaknya. Setelah itu kening emaknya dicium. Dibasuh kaki bapaknya sampai bersih. Di kaki inilah bapak berjuang mencari nafkah, membesarkanmu, mendidikmu tanpa rasa letih, tanpa rasa lelah. Di kaki inilah bapak berjalan bertumpu untuk anak. Hari ini bapak mendoakan saya. Semoga Pipi bahagia bersama suami pilihan Pipi. Setelah itu kaki bapaknya dipangku saya, kaki bapaknya dipangku. Dipangkuan. Ya gitu. Nah Fitrinya maju saya. Iya. Sekarang kayak tadi ya, dulu bapak tidak ada rasa capek nak memandikanmu, menyeka mengelapimu sampai dengan saat ini. Hari ini sebagai sebab bapaknya Fitri mengelap membasuh kaki emak dan bapak sudah. Setelah itu ya Fitri bersimpul seperti tadi saya. Duh mak, api neda di hampun dinasakan, kalpapan agali. Ogi bapak, api neda di hampun. Kelepatan api Sabrina di kaki dirinya Fitri bersimpul memohon ampun, memohon ridho dari bapak. Doakan Fitri pak, semoga Fitri menjadi istri yang soleha, istri yang amanah, istri yang bisa membahagiakan keluarga. Terima kasih bapak. Terima kasih untuk kasih sayang kepada kita selama ini untuk Fitri. Peluk bapaknya nak, peluk bapaknya, mohon doa, mohon restu. Kan bapaknya disun teh. Baik. Angga, untuk selanjutnya acara silaman. Ayo. Ma, nanti dari Ma, bahu kanan ya, bahu kanan. Baca doa dulu mamanya ya. Baca doa dulu bahu kanan. Bahu kiri kucurkan. Nah, Fitrinya gitu sayang. Nah, kayak berdoa. Ya dikucurkan. Jadi airnya biar sampai mengapung ke sini ya, Ma ya. Nanti airnya di sini diraupkan sayang ya. Baik. Untuk yang pertama yaitu siraman dari emak atau ibu tercinta, bahu kanan bahu kiri dulu. Maka untuk selanjutnya mempersiapkan diri setelah emak, bapak dan 6 orang ke belakang untuk memandikan. Oke, dari ibu pengajian atau dari Uwa, Bibi, tante, paman silakan 6 orang ke belakang setelah bapak. Bahu kanan bahu kiri. Pade, Mimi boleh siapa aja. Sampai ngucur ke sini nih, Mak. Nanti air yang mengapung di telapak tangannya diraupkan saya. Sampai berdoa kedua Nabi Fitrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Diraupkan dulu saya. Diraupkan ya. Lagi, Mak. Iya, nanti setelah udah 3, nanti dilanjut sama bapak. Sama aja, Pak. Kucurin lagi sampai. Nah, kucur sampai ke sini. Nah, diraupkan sayang kalau sudah. Ya, kalau sudah cium tangan emaknya sayang. Cium tangan. Abadikan dulu, Ah. Iya, keningnya dicium lagi, Pak. Itu tercintanya, Mak.
Baik, doa Ma, doa Bapak. Silakan untuk Bapak selanjutnya. Jadi tujuan siram ini tujuannya untuk membersihkan diri baik secara lahir maupun batin sebelum melangsungkan pernikahan dan mulai berumah tangga agar kelak calon mempelai dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan jiwa raga yang suci dan atas ridho dan restu dari kedua orang tua. Baik, untuk selanjutnya nanti buat Bapak cium ini. Cium kening, Pak. Cium kening. Siapa setelah ini? Siapa abis ini? Emak, nenek, kakek. Ada. Yuk, bismillah doain, Mak. Doain siapa manggil ini? Emak juga. Bawa karo. Kucurin, Mak. Diaduk sih. Betul ya omongnya. Dimandikan. Dikucur sampai ke sini. Iya, setelah itu diraupkan sayang airnya mengapungnya. Iya, lagi, Mak. Sampai didoakan, Mak. Iya, doa orang tua tuh insya Allah ijabah sama Gusti Allah. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu cium tangan Ma. Terima kasih, cium tangan Ma dulu sayang. Cium tangan Ma, simpan dikit ya. Cium Ma. Cium Ma. Ya. Ya, untuk selanjutnya Ma kedua. Mbah, Mbah aja ya. Tadi soalnya panggilan ke mamanya Ma. Bok. Ini dok keempat, ini orang keempat ya. Bismillah. Bok didoain. Oh iya, Bok didoain. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ini Bok. Iya lagi Bok, sekali lagi. Terus cium tangan. Ini orang keempat ya. Mangga untuk selanjutnya yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih, Mbak. Cium tangan dulu, sayang. Iya. Iya, Mbak, Mbak cium. Cium, Mbak. Ini, Mbak. Ya. Alhamdulillah. Iya, Allah, Masya Allah. Ya, langkah untuk selanjutnya kelima. Mbak lagi. Iya, Mbak. Mbak lagi. Alhamdulillah, banyak sekali yang mendoakan. Didoakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sesepu-sesepu ya. Mbok lagi. Nanti untuk yang ke lima ya. Lima ya. Mbok, Mbok lagi apa tante atau siapa bibi? Mbok. Boleh. Teteh, tas saya di mana? Dikucurin Mbak dari atas cur ke tangannya Neng. Tante, salaman dong. Baik. Untuk selanjutnya siapa uang? Tante. Tante. Susuna. Tante, tante cantik silakan. Susuna. Uang tante, sama aja ya kalau ini bibi. Uang. Sudah didoakan Wah. Iya. Dia apa? Dikucur wacur. Bahu kanan bahu kiri dulu. Bahu kanan bahu kiri dikucurkan. Terakhir dikucurkan Wah. Cium tangan ya. Baik, cium tangan dulu, cium tangan Wah. Untuk yang selanjutnya ke 6 ya. Ke 6. Ke 6 silakan. Paman ke. Paman. Bawa kanan bawa kiri dulu Bawa kanan. Aman. Kanan dulu. Kanan bawa kiri. Iya. Aduh, udah. Bawa kanan bawa kiri, ya. Dikucurin. Iya.
Uang sawer udah disiapin belum? Tiga kali sen. Nanti uang sawernya buat terakhir ya, selain ke saya. Wah dipegang dulu ya. Nanti. Belum selesai nak ya. Ya terima kasih. Cium tangan pamannya dulu sen. Cium tangan dulu nak. Untuk yang ketujuh siapa? Boleh. Ketujuh. Di belakang, ini apa ini panggilannya? Bibi. Alhamdulillah, kumpul semua. Di belakang, Bibi di belakang ya. Bibi lagi, baru satu kali. Sudah, baik. Maka untuk ke? Oh, Bibi mana? Delapan ya? Delapan. Bibi lagi, Bibi muda. Apa? Adiknya. Mangga sayang. Doakan nanti biar nyusul. Nanti harus dibanjur ini adiknya. Setelah ini. Untuk terakhir siapa nih? Yang ke-9. Abdi. Tidak cium tangan tapi adik mencium kening kakak pecinta. Untuk yang terakhir, silakan siapa? Kakak, siapa? Adik. Ini anak pertama ya, Pak ya? Baik. Nanti nyusul ya, abis ini. Baik. Didoakan. Sampai doakan kakak tercintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceng, semua Mimi turek. Ya diraukan. Cium kening. Ya yuk, manggilnya apa? Kakak. Cium kening kakak. Aduh, mau dipegang gitunya. Dengan mesranya harusnya. Jangan dipeluk gitunya. Terima kasih yang sudah memberikan, semoga berkah semuanya. Baik, untuk acara selanjutnya, acara potong rambut untuk emak sama bapak kembali. Pengunjung rambut mengandung arti untuk memperindah diri, baik secara lahir maupun batin. Nanti potongan rambutnya dikubur di bawah pohon mangga boleh, pohon bunga boleh. Sekarang baik, sipun. Sekarang bapak. Nanti harus dikubur ya, setelah ini bapak sama emak yang kubur. Emak sekarang. Setelah itu, Neng Fitri berwudu. Kendinya dipegang bapak sama emak. Berwudu. Ya berdiri, Neng Fitri. Nanti kalau sudah berwudu, baca doa. Seperti layaknya berwudu aja nih. Ada niat. Bapak juga sama emak sambil mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat yang bersih dan suci, Neng Fitri akan berumah tangga. Semoga langgar selamanya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta mendapatkan keturunan yang soleh maupun soleha. Amin. Ya Allah, ya Rabb, amin. Ya nanti kalau sudah habis, kalau sudah semua, nanti Neng Fitri jongkok, airnya dikucurkan sampai habis. Sambil doakan sama sama bapak jangan lupa. Setelah itu nanti air yang mengapuk diraukan, nanti kendi disimpan, terus Neng Fitri digendong sama bapak sama emak. Kias aja ya, jadi saya kias aja ya. Nanti mohon maaf pak, ini biar sekarang digendong, seolah-olah digendong.
fotografer. Nanti bentar ya. Minggir, tak gitu aja, asal gitu aja. Oke. Sudah merohib. Apa dia kan, kalau diangkat aja. Iya, sudah. Sudah, terima kasih. Sudah siap semuanya. Lempar kail, yaitu mengadu arti. Kita sebagai insan harus peduli kepada sesama-sama dan berbagi. Insya Allah berkah untuk kedua mempelai, berkah untuk bapak dan sebut hajat. Bapak, mak, dengan bismillahirrahim, kail lemparkan. Sekarang bapak dulu, satu, bapak dulu, dua, tiga, jom pak. Alhamdulillah. Sekarang neng, satu, dua, tiga. Sekarang emak, bismillahirrahim, satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mana sarannya? Sekarang bapak ambil pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, awasan. Alhamdulillah. Semoga berkah untuk Neng Fitri dan berkah untuk bapak dan emak. Bapak sama emak nanti langsung itu ya, ngubur itu ya, dikubur itu air ini ya. Saya ada mau ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan bapak dan ibu. Mohon maaf apabila kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Dadah. Ya, tetap ya. Dari awal mulai keluarnya calon pengantin dari dalam rumah diiringi oleh orang tua sampai dengan siraman yang saya sendiri hati saya tergetar, Bu. Wah. Iya. Bergetarnya seolah-olah mungkin sebagai bapak, sebagai orang tua ya, iya, karena betul, biasanya Bu. Ya kita intinya orang tua itu pasti ya berat karena anak kita sesaat lagi akan menuju bahtera rumah tangga. Pasti rasa berat itu ada, rasa sedih ada. Jadi dengan diadakan prosesi siraman ini, intinya untuk membersihkan diri buat Neng Fitri, baik secara lahir maupun batin. Semoga tujuannya mah tetap sama, untuk menggapai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin intinya itu Pak tujuannya. Itu intinya Bu ya. Betul. Ada satu kegiatan yang saya sangat tertarik sekali Bu, menarik Bu ya, ya. Dimana pada saat siram itu Bu ya, kok harus ada siram sebelah kiri pundak, kanan, di atas, kemudian cucuran dari airnya itu harus dijadikan diraup Bu ya. Ini apa maknanya Bu? Kalau dari bahu kanan, bahu kanan, bahu kiri itu apapun yang terbaik kan di kanan ya, posisinya kanan. Itu mah ibaratnya bahu adalah sebagai topangan. Dan kalau kucuran itu intinya tetap membersihkan semuanya. Membersihkan dari bahu kanan, bahu kiri, sampai kepala dan akhirnya mengucur air yang mengucur di dalam tanah itu, di raupan itu, sambil doa-doa dari beliau itu kita aminkan, itu intinya mas seperti itu. Yang terakhir Bu, nih hari punya buru-buru ya, ketika sudah dipotong rambutnya dari kedua orang tua kemudian dikuburkan, mereka ini ada makna apa sih Bu? Ya intinya sih semoga rambut yang dikuburkan itu, biasanya kalau di bawah pohon bunga biar bunganya berbuah, jadi rezekinya si teh Fitri itu berbuah, berkah besar banyak seperti buah yang berbuah, bunga yang berbunga sebanyak mungkin itu. Jadi banyak. Jadi seolah-olah kayak kalau kata buah berkah banyak, banyaknya banyak seperti buah, bunganya banyaknya seperti bunga gitu tuh. Jadinya rezekinya temayang terus aja gitu, seperti itu intinya. Kesimpulan dari ini Bu, dari awal sampai akhir apa yang disampaikan untuk masyarakat supaya tahu nih Bu betapa pentingnya acara ini menurut saya Bu ya, dari kegiatan orang yang tadi ini Bu. Ya, intinya sama aja, arti atau tujuan dari siraman untuk membersihkan diri, untuk anak yang akan dinikahkan, baik secara lahir maupun batin. Mungkin itu aja.